Oke, malam ini saya akan pergi ke toko elektronik untuk membeli TV LED buat PS3 saya ya. Mau tahu seperti apa TV-nya dan berapa harganya? Tonton terus video saya, jangan di skip ya. Oke. Oke, sekarang saya sudah berada di toko elektroniknya. Sekarang saya sudah bersama Mas siapa ini? Mas Pian, Mas saya. Oke, Mas Pian ya. Oke, Mas, di sini saya mau bertanya ya. Saya kan akan membeli saya akan membeli TV buat PS3 saya di rumah. Nah, yang bagus itu yang merek apa sama harganya itu buat yang menengah ke bawah itu yang mana ya, Mas ya? Oh ya, kalau untuk PS3 sih hampir semua TV bisa Mas ya. Cuman kalau untuk yang harga-harga yang lumayan terjangkau dan untuk fitur-fitur yang cukup memadai ya ada merek TCL yang seperti ini Mas. Ada yang ukuran 32 atau 40 inci sudah cukup sih. Terus maunya jenengan mau cari yang versi Android atau yang digital Mas? Yang digital aja ya. Kalau ada. Dan harganya yang agak menengah ke bawah ya Mas ya, jangan yang mahal-mahal. Berarti cari yang digital ya Mas ya, karena emang diperuntukkan buat PS nggih, enggak buat internet ngoten. Untuk yang buat PS ini aja ada yang ukuran 32 sama ada yang ukuran 40 inci, tergantung jenengan mau cari yang ukuran berapa. Kalau yang 32 itu berapa Mas? Untuk yang 32 ada yang versi analog dan digital, dua-duanya juga udah bisa. Untuk yang analognya ada promo gratis set top box buat support ke digital. Harganya 2.069.000 dan yang untuk digitalnya harganya cuma 1.954. Ngaten. Itu yang 32 inci ya? 32 inci. Kalau yang 40 berapa, Mas? Untuk yang 40 ini harganya 3.249, Mas. Tapi spesial bulan ini ada cashback 200.000. Jadi kenanya cuma 3.049.000. Nanti masih ada potongan harga spesial buat jenengan buat usaha PS-nya agar lebih lancar. Itu yang 32 sama 40 itu full HD atau sudah HDR, Mas? Kalau untuk layarnya yang 32 HD, Mas. Kalau untuk yang 40 incinya itu udah full HD, tapi belum HDR kecuali yang Android-nya udah HDR 10. Bedanya ya di kualitas warnanya aja sih, Mas. Sebenarnya untuk HDR sendiri kalau yang masih full HD gini enggak begitu pengaruh kalau cuma buat PS sih. Kalau mau dipakai sendiri buat nonton YouTube memang lebih rekomen ke yang HDR10. Kalau buat PS buat disewakan atau apa yang digital udah lumayan bagus Mas itu. Jadi kalau yang 32 in tadi berapa itu? 2 juta. 2.069 yang analog Mas, kalau yang digital 1954. Lebih mahal yang analog karena dia ada support bracket dan juga set top box gratis ngoten. Kalau yang 40 in 3 juta ya? Iya, dari harga 3.249 nanti ada cashback 200 jadi 3.049 dan masih ada potongan harga lagi. Nanti bisa dihitung di belakang untuk harganya. Lumayan ya. 3 juta. Rencana mau cari yang 32 atau 40 inci, Mas? Kalau menurut Mas yang mana? Kalau pengen istilahnya marem buat lihatnya ya yang 40 sekalian. Jadi kan di rumah pakainya yang 32 apa 40? Kemarin pernah beli yang 32 sih, tapi kurang marem kayaknya itu yang anak kecil-kecil itu. Yang tak bilang tadi, mending yang 40 inci sekalian, 40. Karena ukurannya juga lebih gede. Ngoten. Kalau untuk merek TCL ini sudah bagus ya Mas ya? Atau udah standar? Bagus, Mas, udah bagus sih menurut saya karena dia udah masuk dalam penjualan TV terlaris nomor 2 di dunia. Nomor 2 di dunia. Biasanya kan orang-orang itu pada milihnya merek Samsung, ya, Sharp, LG kayak gitu ya.
kalau di daerah sini emang belum begitu terkenal mas, tapi sebenarnya jenengan cek di internet pun ada untuk penjualan TV terlaris nomor dunia, nomor 2 dunia adalah TCL. Untuk garansinya juga gampang, di sini ada, di hampir di setiap kota ada. Terus untuk garansinya layarnya 3 tahun, untuk spare part 1 tahun. Dan untuk layarnya dia memakai layar yang model soft panel mas, jadi di mata lebih lembut dan lebih nggak gampang panas. Beda sama yang hard panel, kalau hard panel kan kayak ada semacam lapisannya lagi, jadi lebih gampang panas. Dan untuk listriknya itu lebih hemat yang model soft panel daripada hard panel. Tuh. Oke, sudah ya kayaknya sudah mantap sama TCL. Yang mana? 32 apa 40 inci mas? Nanti untuk harga tak kasih spesial buat jenengan buat usaha PS. Oke, makasih. Kayaknya sing 40 yang masih ya. Oke, kalau 32 kurang marem ya. Gini, tak ambilin mas nanti yang 40 inci. Oke. Jadi harganya cuma 3.49, nanti tak kasih potongan lagi di belakang. Oke. Oke ya teman-teman, mungkin saya ambil yang TCL aja ya, karena budget saya itu menengah ke bawah ya, nggak banyak-banyak banget lah. Oke, mungkin itu saja ya. Untuk TV-nya saya ambil yang TCL 40 in. Iya. Oke mas, makasih ya mas ya. Wah, ini merek Aqua ya. Kira lagi berapa ini? 70 in ini teman-teman, 12 juta nih. Mantep buat PS5. Merek Aqua. Pokoknya di sini komplit ya semua ya. Semua ada merek. Ada Panasonic. Ada Panasonic. Ada Sony. Sharp. Ada Samsung. Wis pokoknya komplit. Mau cari apa saja di sini ada. Ini tadi saya yang mau beli ya, TCL. Halo mas. Halo.